Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Dinpi dalam channel Dinpi ya. Baiklah, pada kesempatan sore hari ini kita coba masuk lagi ke hutan bersama rekan saya ada di belakang sana tuh, si Egi. Kita coba masuk ke hutan belakang sana. Nampaknya di sini banyak sekali koleksi-koleksi dari tanaman hiasnya. Kita coba nanti masuk dan coba publikasikannya ya. Ikuti terus perjalanan kita. Jangan lupa untuk di like, subscribe, and comment serta di share. Ada hoya ada. Kecil. Itu sudah ada hoya tuh. Kena cahaya. Kena cahaya. Hoya. Lumayan mantap alam nih. Saya senang dengan alam yang gelap-gelap seperti ini. Alam yang menyimpan beberapa jenis misteri tanaman itu sudah pasti. Jadi saya coba lagi ya masuk ke tepi yang sebelah sini. Tampaknya ada yang unik. Di sini ya kita menemukan jenis anggrek tanah. Ini coba lihat pemirsa. Uniknya pemirsa. Ini anggrek tanah. Coba. Anggrek tanah yang mulai langka. Ini ada di depan kita pemirsa. Coba lihat daunnya. Seperti ini daunnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu. Tuh ada lagi pemirsa. Anggrek tanah yang mulai langka pemirsa. Coba lihat daunnya. Bunganya. Tengah bunga anggrek tanah yang langka pemirsa. Mantap. Ini daunnya. Lama ini baru saya dapat. Dapat yang ada bunga mah. Baru ini ya kita lihat, Bro? Baru ini. Tuh teman saya itu senang minta ampun pemirsa. Harum. Harum. Coba, Bro. Banyak. Aduh. Nih rezekinya kita. Alhamdulillahirabbil alamin lah. Tuh ada lagi tuh. Nih depan nih. Dilihat biasa-biasa saja, tapi pas dia mumpung lihat bunganya. Misalnya jenis dari anggrek tanah yang unik, langka. Ini baru kita temukan lagi daunnya seperti ini ya, polos satu lai seperti ini daunnya. Ini coba lihat daunnya. Ini di bawah nih daunnya semuanya. Tapi gerombolnya bunga ya. Luar biasa misalnya. Senang. Silakanlah kawan-kawan penghobi ya anggrek, silakan nanti di komen jenis anggrek apa ini. Yang pasti ini tumbuhnya di tanah pisah seperti ini. Tuh jenisnya anggrek tanah. Nih bunganya asik ya. Harum lagi. Ya, harum dan bunganya wow, mantap. Tuh. Itu untuk adopsi. Diadopsi boleh nih ya. Saya enggak supaya dia enggak punah. Pohonnya satu-satu ya. Satu-satu pohonnya. Satu lai seperti ini. Coba lihat. Nih pohonnya nih. Bunganya dua bongkol seperti ini. Tuh. Jangan lupalah untuk di-like, subscribe, and comment serta di-share. Coba lihat. Apa bunga, Mas? Lihat ya, bisa. Aduh. Senang minta ampun rezeki. Itu coba lihat pemirsa. Ini ya jenis dari anggrek tanah yang langka. Yang mulai langka pemirsa. Tuh coba lihat bergerombol. Coba kalau lihat di pot seperti ini, apa tidak senang? Saya senang melihatnya yang kayak gini pemirsa. Rezekinya nomplok hari ini. Ketemu yang unik-unik. Ini coba lihat nih bunganya.
Bentuk daunnya simpel ya, bro? Simpel, hijau. Simpel. Nah, ini daunnya gini 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 aja. Dulu sering kita abaikan. Ini sering abaikan. Nah, biasa-biasa aja kayaknya. Dulu dikiranya biasa, kita sering jumpai ya di hutan. Ternyata bunganya wow, luar biasa. Ini nih, mini, Bang, tapi unik. Mini tapi unik ya. Ya Allah. Nah, ya satu pokok bisa sampai dua tangkai tuh. Ini kalau yang tahu ya silakan nanti di komen jenis anggrek ini jenis anggrek apa gitu lah. Ya, yang pasti ini tumbuhnya di tanah. Ya, di tanah, anggrek tanah. Asli. Oke, oke, oke. Ya ampun, rezeki Mas. Luar biasa. Tenang, kita lihat yang ini bisa. Rasa mau enggak mau pulang. Nah, ini sekedar sharing ya pemirsa ya. Di depan ada teman saya tuh si Egi. Itu ada kita temukan pelapukan dari pohon ya, pohon yang sudah mati. Ini mungkin dah lumayan lama ya. Sudah lama. Ini pemberitahuan aja lah dengan kawan-kawan satu hobi. Kita bawa media tanam untuk segala jenis tanaman lah. Untuk kayu pelapukannya seperti ini. Seperti yang ada di depan ini bagus nih, bagus untuk bahan media tanam, media tanam terutama untuk menyampur tanah ya, tanah yang kita gunakan untuk media tanam. Kalau lebih banyak ini lebih subur. Pengalaman aku sih Ini pengalaman teman saya tuh lebih banyak media pelapukan nih, sangat subur deh, sangat subur ya tanaman semua jenis ya, semua jenis dari tanaman. Anggrek tanah, dari anggrek tanah alokasia ya, pokoknya semualah tanaman arawis dan sebagainya ini bagus menggunakan media tanaman seperti ini dibandingkan media tanah yang solid, tanah apa segala itu ini yang lebih bagus ya, nggak bertahan lama, sulit sulit nggak bertahan lama. Karena endapan ini lumayan lama menyimpan air ya, lama tanaman cukup beberapa minggu ya sekali kita siram udah. Sudah cukup ya. Iya. Dan lama menyimpan air. Itu. Ini sekedar untuk berbagilah, sharing ya. Sharing. Dan lapukan ini banyak nutrisi juga nih. Banyak nutrisi kebut, makanan tanaman ya. Terutama dia kan dah mengalami lapukan ya. Asli dari alamnya. Dah alami dari alamnya nih. Oke lah. Terus kalian ada skin up terus buat bawah mah. Sekalian ya. Paket. Skin up terus. Sekalian nih. Kita sekalian sharing, sekaligus berbagi ilmu. Dan di sini ya. Ini akar yang memiliki bunga. Mantap. Ini hari ini seri-seri kita nih, seri bunga nih ya. Terus skin up lagi dah. Kita enggak bohong bisa. Nih lihat dah. Paket tanaman yang unik-unik. Begonia liar tuh banyak di sini. Tuh. Depan juga ada tuh. Kupu-kupunya pemirsa. Lihat tuh. Beragam jenis. Terus maju ya. Kita lihat. Di sini siapa saja yang ada di kawasan ini. Tampaknya tempat-tempat seperti ini banyak sekali tanaman-tanaman yang memiliki ini ada buah hutan gitu ya. Coba lihat tuh. Mana tertarik, Bang? Hijau bulus, Mbak. Tapi kalau udah lihat hasil bunga, mau saya apa ya? Benar, kocit untuk batang. Sisil. Kocit. Ada nggak nemuin bos? Kalah. Wah, ini perburuan kita hari ini cukup membuahkan hasil. Coba lihat alam perburuan kita misal. Suara-suara burungnya. Jangan lupa lah untuk di like, subscribe, dan komen serta di share. Nah, ini juga pohon yang memiliki bunga. Banyak bunganya, bro. Jangan kira daunnya jelek, tapi bunganya bisa jatuh hati kena ya. Itu. Jangan memandang orang dari hatinya. Betul, bro. Oke. Kita lanjut apa misalnya? Mungkin kita sudahi dulu petualangan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan komen. Ada mulai gelap juga.